guys, edisi Pantai kembali lagi. Dan sekarang kita berada di tengah hutan bakau di salah satu pantai di pesisir Lombok Tengah bagian selatan, guys. Dan kebetulan hari ini air surut dan kita akan mencari kerang di tengah-tengah hutan bakau ini. Barangkali bisa dapat banyak nanti untuk dimasak, guys. Dan kali ini saya bersama saudara Ama Intan, teman saya yang kemarin di Pantai Sari Goang itu. Dia sering kesini untuk mencari kerang-kerang yang kita maksud. Nah, lihat guys, ini adalah jenisnya. Saya tidak tahu kerang jenis apa, tapi biasa di sini disebut gresek, guys. Dan caranya cukup sederhana, cukup gunakan cepang atau cetok untuk mengorek-ngorek pasir, dan nanti kita dapat di bawah pasir ini. Dan kalau musim kita bisa dapat banyak, guys. Hari kalau air laut sudah surut, baru kita bisa mencari kerang seperti ini. Kalau di sini dinamakan gresek, dan sangat enak sekali dibikin sayur bening. Ayolah kalau mau ke sini nyari. Kalau dimasak kerang ini, kalau di sini sayur perseng, kerang perseng namanya. Bisa penuh ini takaran ini. Sekitar 2,5 kg pun bisa dapat. Kadang-kadang nggak habis, kita jual separuhnya. Yuk guys, seperti ini caranya nyari kerang ini, perseng. Sangat banyak sekali. Kalau air laut sudah surut, pasti banyak.